بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بمعرفته وتوحيده وعبادته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا من نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا من حلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم رب زدنا علما ورزقنا فهما، رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي ينفعنا بعلومه في الدارين، اللهم انفعنا بعلومه. وقال: دو ركعت سنة استخارة. Jadi malam ini alhamdulillah kita boleh sambung balik pengajian kita. Kita akan bincang mengenai dengan solat istikharah. Semayan istikharah. Semayan istikharah adalah sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang ditekan, yang sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ada beberapa hadis yang kita akan sebut nanti. Dan dua rakaat sunat istikharah. Sunat istikharah. Jadi dua rakaat sunat istikharah ni dituntut bagi siapa? Iaitu bagi orang yang kesamaran antara dua pekerjaan. Jadi istikharah ni disunatkan seseorang semaya sunat istikharah bagi dia ada dua pekerjaan yang kena pilih salah satu daripada dua, ataupun satu saja tetapi nak ambil tak ambil, nak teruskan pekerjaan ataupun nak tinggal, itu dinama kesamaran juga. Ataupun ada dua yang mana nak pilih daripada salah satu, ataupun ada satu je cuma nak ambil ataupun nak tinggal. Itu disunatkan seseorang itu semaya istikhar, iaitu pinta Allah Subhanahu wa taala memilih kebajikan baginya. Istikharah itu juga meminta dengan Allah, mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala tunjuk ataupun pilih untuk dia yang mana baik bagi dia, yang mana berkebajikan bagi dia. Jadi lafaz niatnya macam mana? Demikian lafaz niatnya, niat solat istikharah. Usalli sunnat al-istikharati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Niat dalam lebihnya, sahaja aku semaya dua rakaat sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Itu di antaranya lafaz dan niat semaya sunat istikharah. Maka dibacanya surah gapo dalam istikharah ni, kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, iaitu
Qul ya ayyuhal kafirun. Surah yang makruf, yang mudah saja. Yang biasanya siapa-siapa pun apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Sebenarnya nak sembahyang istikharah ni tak payah. Surah kita nak baca tak payah. Dan hajat bagi kita, biasanya kita manusia ni hamba Allah yang lemu, yang hajat kepada Allah ni no. Hajat kepada Allah, nak suruh Allah tunjuk yang mana baik bagi kita. Cuma masalah dia hari ni kita boleh buat ataupun tak buat, kita yakin ataupun tak yakin dengan solat istikharah ni. Nanti kita bincang. Iaitu baca selepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Saya nak ambil. Dan pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang kedua, kemudian daripada surah Al-Fatihah, iaitu Qulullahu ahad, lagi mula. Kemudian daripada memberi salam, ambillah macam biasa. Lain itu macam biasa. Selepas daripada memberi salam, dibaca akan wasallam. Jadi doa ni, doa khusus. Istikharah ni ada doa dia, doa khusus. Ini Nabi SAW ajar kepada kita dan juga kepada sahabat-sahabat yang dulu. Biasanya sahabat-sahabat dulu, orang-orang dulu, as-salafus salih dan juga ahli ulama dulu, sehingga sampai pada hari ini ijma ulama, doa istikharahnya khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhuli wa yassirhuli thumma barikni fi wa in kunta ta'lam anna hadha al-am syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni waqdur li al-khayra haitsu kan thumma ardini bih. Riwayat Bukhari, hadis ni hadis sahih. Maka disebut akan hajatnya pada kata anna hadzal am, pada dua tempat itu disuruhkan kita ni sebuah hajat kita pada tempat mana? Dari doa tu iaitu anna hadzal am, bahawa ini pekerjaan, ini hal, ini pekerjaan, ini hajat. Itu maknanya anna hadzal am. Jadi kalau nak istikharah ni, kalau boleh kena hafal doa ni biar ingat. Kalau tak ingat, boleh baca tengok surah. Masa selepas daripada kita bagi salam, kita baca tengok surah boleh. Kerana istikharah ni doa khusus. Dan kata ulama pula, sekiranya tak ada Allah, hafal tak ingat nak baca, betul ni? Maka kita dengar terjemahan daripada doa ni, kemudian kita sebutlah pada hajat kita, pada an-nahadal abu, kita sebutlah hajat-hajat kita. Jadi berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sembahyang istikharah ni, Nabi sebut. Apabila sebut kata Nabi sebut ni, hadis pula hadis sahih, maka di sini sangat-sangat digalakkan kita supaya kita ni apa kerjaan kita daripada kecil-kecil benda, kecil-kecil hal, kita sembahyang istikharah. Kerana faedahnya orang sembahyang sunat istikharah ni iaitu faedah daripada sembahyang sunat istikharah ni, Allah Subhanahu wa taala melampai ke dada kita. Apabila kita sembahyang dan kita baca doa dah, selapai dada, selini je. Dan di antara dalil Allah Subhanahu wa taala terima istikharah kita ni, kita hati kita cenderung kepada pekerjaan itu dan mudah untuk kita melaksanakan, mudah nak dapat. Itu di antara yang dalil. Jadi gapuria ke makna istikharah ni? Istikharah ni gapuria makna istikharah. Makna istikharah, istikharah masdar daripada perkataan istikhar. Nama bagi isim, iaitu kata nama bagi yang memberi arti talabul khair fi syai minallah, iaitu tutup kebaikan pada sesuatu, mohon tutup nak kebaikan
pada sesuatu, iaitu sesuatu pekerjaan kita. Minallah, kita tutup dengan Allah. Itu istikharah. Sebab tu solatul istikharah semaya solatun tuaddi li talabil khair fi syai au talab sarf au talab sarf fi syai, iaitu semaya yang tutup kebaikan pada pekerjaan, pada sesuatu pekerjaan, ataupun tutup jauh, ataupun tutup hilang jauh daripada perkara yang menduka citakan. Itu istikharah. Dan lagi faedah daripada sembahyang istikharah ni untuk kita berjaya, seorang Muslim, untuk dia berjaya dalam masa depan dia, pada masa depan dia, bukan menuju. Ni hari ni ramah. Terpengaruh dengan bawa air orang bukan Islam. Orang tilih kita tengok takut tangan lah. Sebenarnya benda tu ditegah oleh Nabi SAW. Tilih tangan, lapuk tangan, nujung dan tengok itu, tengok ini, macam-macam. Itu adalah amalan orang bukan Islam. Sekiranya orang Islam buat juga, maka jatuhlah dari kesalahan. Kerana faedah untuk orang Islam ni istikharah dia. Sebab untuk seseorang itu berjaya dari satu-satu pekerjaan, dia istikharah. Allah Subhanahu Wataala akan bagi natijah. Akan bagi natijah kepada dia. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam hadis hak pendeknya, ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara wa la ala man iqtasala. Tidak rugi bagi mereka yang beristikhara. Istikhara tadi kita sebut kepada dia istikhara. Anda ulas sekali lagi, kenapa dia istikharah? Untuk kebaikan pada pekerjaan daripada Allah. Tengok, baik. Sebagai akidah kita, nak buat satu-satu benda, tanya Allah, minta dengan Allah, suruh Allah tunjuk melalui solat. Sebab tu solat ni hubungi Allah dengan Allah. Solat, hubungan. Kalau nak hubung dengan Allah, solat lah. Kalau nak dating kan diri dengan Allah, solatlah. Kalau nak minta dengan Allah, solatlah. Sebab tu hak Allah wajib di atas hamba dia supaya boleh hubung dengan Allah, rakam dia, nombor dia, apa dia? Rakam kita nak hubung dengan Allah. Nombor hand, bukan handphone. Nombor semata-mata nombor kita nak hubung dengan Allah. Hak Allah wajibkan di atas kita. Nombor 2, nombor 4. 4 3, 4. Kenapa dia tu? Kita sebut dah sini baru ni. Hak Allah bagi rokok ke kita supaya kita boleh hubung dengan Allah. 2, 4, 4, 3, 4. Itu rokok. Kalau WhatsApp kita dan handphone kita ni 10 nombor kan? Kita dengan Allah, berapa nombor tadi? 5 nombor saja. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. 2, 4, 4, 3, 4. Ini hak Allah mewajibkan kepada kita untuk kita hubung dengan Allah. Tapi hak sunat tu banyak. Hak sunat tu banyak. Di antaranya benda hak sunatnya sembahyang istikharah. Nabi kata tidak rugi. Macam mana aku tak rugi? Kalau Nabi kata tak rugi, Nabi kena yakin iman kita. Nabi kata tak rugi orang yang beristikharah. Dapat dia istikharah? Sebut tadi. Wala nadima man istashara. Dan tidak menyesal, tidak kesal bagi mereka yang bermusyawarah. Tak tahu, rasa keliru satu-satu pekerjaan, tanya orang yang berani. Fasalu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Suruh bermusyawarah. Musyawarah dengan isteri, kalau suami. Isteri pula musyawarah dengan suami. Musyawarah dengan anak, anak musyawarah dengan ibu bapa. Kawan rakan sahabat anda bermusyawarah dengan kawan. Anak buah bermusyawarah dengan buah bermusyawarah dengan anak buah. Satu majikan bermusyawarah dengan pekerja dia. Bermusyawarah dan tidak menyesal orang bermusyawarah. Di hari ini berapa lama manusia ini nak buat apa-apa, tidak bermusyawarah, saya pada keputusannya banyak negatif. Nabi kata tidak rugi orang beristikharah dan tidak menyesal bagi mereka yang bermusyawarah
wala ala man iktasada, dan tidak apa-apa bagi orang yang berkimak-kimak. Kalau dia dibunuh, pendapatan dia, keperluan dia dalam kehidupan dia, dia ni susu mulai orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Mbak jimak-cimak ni panjang lah. Tapi nak bayangnya, kalau ada tiga ni selesai lah. Kebanyakan masalah dalam kehidupan kita. Daripada nak mula pekerjaan, tengah-tengah pekerjaan, duk mesyuarat semua, apabila hasil tu, kita pula susun cara guna pendapatan kita, keperluan kita, susun mulai. Terutamanya dalam rumah tangga. Dia kalau beramal dengan hadis ini, kira kata alhamdulillah, boleh teruskan, tidak ada masalah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, mengenai dengan solat istikharah, iaitu min sa'adati bani Adam istakharahullah. Wa min sa'adati bani Adam ridha bima qala Allah. Wa min syikwati bani Adam tarkuhu istakharahullah. Wa min syikwati bani Adam sakhatahu bima qala Allah azza wa jalla. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada kebahagiaan ini penting. Daripada kebahagiaan anak Adam. Jadi anak Adam sebut dengan umum anak Adam, iaitu mereka yang beristikharah akan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang anak Adam dia istikharah dengan Allah. Dan juga daripada kebahagiaan anak Adam, dia redha dengan apa yang ditakdir oleh Allah, yang diqada oleh Allah. Istikharah apa yang Allah takdir, redha. Wa bi syikwati bani Adam tarku istikharahullah. Dan daripada kecelakaan anak Adam, tak jatuh anak Adam, tinggal istikharah dengan Allah. Tak istikharah dengan Allah. Wa min syikwati bani Adam sakhathahu Allah bima qadha Allah azza wa jalla. Dan juga daripada kecerakaan anak Adam, tidak redha, marah tidak redha dengan benda-benda yang diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang punca. Ini punca utama. Itu hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga Nabi SAW sebut mengenai kait dengan doa ni. Iaitu hadis yang panjang. Kita cepat sikit dan apa. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umur kama yu'allimuna as-surah min al-Quran. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyaka' raka'atayn min ghairi al-fardhah. ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاج سني بوليه. Jadi kalau kita sebut anna hadzal am khairul li, ataupun kita sebut anna hadzal am khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ataupun sebut ajli amri wa ajlihi, boleh sebut dua ataupun sebut dua boleh. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal am sharru li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajli aw amri wa ajlihi wasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li alkhayra haythu kan thumma ardini qala wa yusamma hajatahu ay inna qawli allahumma in kana hadha al-amr. Sebuah hajat ketika kata in kana hadha al-amr, maksudnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami sahabat, Nabi ajar kepada sahabat istikharah, ajar suruh sembahyang istikharah pada semua perkara. Semua perkara ni apa dia? Biasa yang tempat kita ni, kalau nak nikah, kita suruhlah anak-anak kita istikharah. Ini hal yang biasa. Kalau nak buka kedai pun suruh istikharah, ini hal biasa.
Dan lain daripada itu lagi, benda kecil-kecil sehingga kita tidak rugi, sehingga kita dapat kebaikan. Tak kira apa-apa. Nanti kalau lupa ni, nampak kerja tak penting sangat. Gih kau tak pergi, istiqorah dulu. Kau tak ada kaya. Istiqorah dulu. Itu nanti kalau lupa. Nanti melancur ni, contoh sekolah ni, benda tinggal ni. Nanti baik kau tak pergi. Itu pun istiqorah dulu. Biar gitu. Ukur dengan Allah, tanya Allah, minta dengan Allah. Daripada kecil-kecil pekerjaan dan juga sehingga besar-besar pekerjaan. Sebab Nabi sebut, semua perkara seperti ia mengerjakan kami, mengajarkan kami. Sahabat kata, ajar istikharah ni. Sebab tu kalau boleh, doa ni kita pergi mengadak awal hati. Ustaz ke, siapa-siapa yang boleh baca doa ni. Mereka ni nak belajar doa istikharah ni. Baca berah macam kita mengaji Quran tu. Macam kita nak betul Fatihah. Baca biar betul, cek tengok betul mulai baru kita hafal. Kalau hafal tak ingat lagi tak apa, kau baca betul. Masa kita istikharah, kita boleh baca tengok surat, tak ada masalah. Tidak ada tegahnya. Jadi nak ceritanya seperti ia iaitu Nabi mengajarkan kami suatu surah daripada Al-Quran. Nabi ajar doa ni. Benda sahabat seperti mengajar surah Al-Quran. Kita ni mengaji Quran, baca Quran, suruh nak mengaji Quran. Suruh pandang Quran saja. Doa pun, doa tu penting juga. Sebab tu kalau dulu kita sebut apa? Doa selepas daripada ambil wudu itu penting. Walaupun sunat. Doa selepas daripada azan. Sebab kita nak menghayati doa selepas pada azan itu. Ni istikharah. Seperti ia mengajarkan kami suatu surah daripada Al-Quran. Beliau bersabda, Nabi bagi tahu, apabila duka cita seseorang kamu dengan suatu perkara, duka cita di sini maknanya dewah-wah, kesamaran. Tapi pilih hak mana? Itu maknanya. Kan? Kalau tak ada nanti jauh ni dalam kehidupan kita, kita dah waktu tu saya tak ada ni, penting juga kan. Terutamanya benda yang terlepas dengan harta, dengan duit, dengan pangkat ke apa tu. Jadi pening juga kalau tak ada keputusan. Ini dia. Suatu perkara, apabila duka cita seorang kamu dengan suatu perkara, adalah bersolat dua rakaat. Sembahyang dua rakaat selain solat fardu. Bukan sembahyang fardu, iaitu istikharah. Kemudian bacakanlah doa ini. Doa yang kita baca tadi. Baca doa ni. Doa baca tadi. Jadi apabila kita baca doa ni, maksudnya macam mana doa ni kita sebut sikit. Doa ni dengan makna kata, ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kebaikan akan Engkau dengan ilmu pengetahuan Engkau dan kekuasaan Engkau. Kekuasaan Engkau. Kami minta kuasa Engkau dengan kekuasaan Engkau. Dan juga kami memohon dengan kurnia Engkau yang sangat besar, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa. Aku tidak kuasa, aku tidak tahu. Sesungguhnya Engkau yang lebih mengetahui, ya Allah. Engkau yang tahu perkara-perkara yang gaib, yang gaib, yang nanti akan datang. Ya Allah, ya Tuhan aku, jika Engkau tahu akan ini pekerjaan, ni hajat aku ini, ini pekerjaan ni. Ini suruh sebut hajat kita. Semaya hajat lain. Hajat di sini maknanya benda yang kita kesamaran. Khairul li, baik bagi aku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku. Ma'ashi, kehidupanku, wa akibatu amri, dan kesudahan pekerjaan aku ini. Ni hajat aku ini baik bagi agama aku, kehidupan aku ni, dan juga natijah dia. Natijah itu untuk dunia aku dan juga akhirat aku. Natijah itu. Maka Engkau takdirkanlah, ya Allah. Kau takdirkanlah jadi bagi aku, ya Allah, benda yang baik itu. Dan mudahkanlah dia bagi aku untuk aku dapat. Kemudian berkatilah dia padanya.
Dan jika engkau tahu, ya Allah, bahawa solat ini pekerjaan aku, hajat aku, tak baik bagi aku, buruk bagi aku, pada agama aku, kehidupan aku, dan natijah pekerjaan aku ini tak baik juga. Ataupun kita kata pada dunia aku ataupun akhirat aku, maka jauhlah dia ini pekerjaan daripada aku, dan jauhlah aku daripada ini pekerjaan. Tengok tu comel, menipu dia ni. Maka takdir telah, ya Allah, kebaikan untuk aku, dan redakanlah aku, ya Allah. Suruh Allah redakan aku ni, sebab aku mohon denganmu, ya Allah. Itu maknanya. Jadi apabila kita doa orang macam tu, macam mana kita nak tahu natijah tu? Natijah ni biasa tu, kita minta dengan Allah. Kalau doa-doa lain ni, kalau kita hajat, kita sembahyang hajat doa lain ni, dari hadis Nabi, Nabi sebut, sekiranya seorang ditanya, bila ya Allah nak bagi ni, bila ya Allah nak bagi ni, Allah tak bagi. Bagi orang yang nak mempercepatkan Allah memperkenalkan, tanya Allah bila nak bagi, maka Nabi kata doa itu ditolak. Jadi naknya tawakal kepada Allah, itu dari sembahyang hajat kita. Tapi dari sembahyang istikharah ni, dari sembahyang istikharah ni, natijah dia kita boleh berhati. Bagi seseorang yang sembahyang istikharah ni, siapa-siapa sajalah boleh berhati. Jadi di antara rasulnya, bagaimana, macam mana kita nak tahu kaifa ma'rifati natijati istikharah? Macam mana kita nak tahu ataupun nak dapat result, natijah, keputusan istikharah yang kita minta? Maka natijah dia ni tidak mesti kita dapat dari tidur saja. Tak mesti. Setengah orang ni, oh tidur dah lama tak gini-gini, baca dah habis dah gini-gini. Tak mesti. Kalau Allah Ta'ala bagi dalam mimpi, alhamdulillah, ru'yah, nama dia ru'yah. Dalam mimpi ini biasanya kalau kita dapat ru'yah dalam tidur ni, ru'yah itu benda-benda yang baik. Ru'yah macam orang-orang soleh dapat, Nabi dapat ru'yah. Tapi kalau mimpi ini dalam bahasa Arab dia sebut al-hin, iaitu mengigar, kita kata mengigar. Mimpi juga cuma dapat benda tak baik itu, nama dia mimpi tak baik. Tapi kalau mimpi yang baik ni nama dia ru'yah dalam bahasa Arab. Jadi nak dapat natijah istikharah tak mesti dapat dalam mimpi. Kadang-kadang di luar saja, semasa kita sedar, iaitu kita dapat natijah istikharah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nak dapat taufik ini maknanya selepas daripada kita benar-benar tawakal kepada Allah. Sebenar-benar tawakal. Tak ada wah-wah. Tawakal ni memang pasrah pada Allah. Jadi Allah akan campur dari hati kita. Pekerjaan itu dia akan teni, lapar, dan dono, buat rasa tidak wah-wah. Tidak was-was. Terutamanya kita baca pula doa mengelak daripada was-was. Ini besar. Doa nak mengelak daripada was-was, baca 3 kali. Surah iaitu An-Nas, dan terutamanya ketika sebut min syarril waswasil khannas, sebut kita wasak di hati kita ni, ya Allah aku minta denganmu ni daripada waswas pekerjaan aku ni, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, yang mewaswaskan kita ni manusia dan jin dan manusia. Kamu tengok tadi ada orang hantar klip video pada kamu. Lama dia kata pertama kali di Johor dan bilik perubatan. Dia kata bilik perubatan tu duduk tengah rumah orang. Lepas tu ibu jin yang rupa terai. Rupa nampak. Jadi dia tunjuk. Patut pun ulama sebut sekiranya manusia ni tengok jin rupa asal dengan mata kasar dia ni, berlari berlaku tak tahu tengah habis kucipai apa takut pula memang ni wallah wala. Jadi nak ceritanya was-was ni
daripada manusia dan daripada jin. Jadi bagi orang yang Allah Subhanahu taala terima istighfar dia ni, dia tak was-was. Lepas tu kalau tak was-was lagi tu macam mana? Itu kena baca doa banyak. Kena baca doa banyak. Sebab tu Tuhan sebut Rabbul Alamin, Rabbul Alamin ni kita kena hayati dari iman kita, dari hati kita. Jangan biar lari. Jangan iman kita itu. Iman tu apa dia? Iman hak kita nak pergi kata Allah yang pegang kita, Allah yang milik kita, Allah yang merintah kita. Jadi aku minta dengan Allah. Hak tu jangan gerecoh lagi. Tak ada dari iman dari hati kita. Duk mana-mana pun dia ada tu. Duk di masjid ada, dia ingat aku ni Allah bagi aku. Duk di sini kat kuliah itu selama ini aku ni milik Allah. Allah dan merintah aku, Allah janji aku. Dia ada hati. Ada dari hati. Duk di rumah ada, pagi ada, petai ada, tengah hari ada, malam ada, bangun tidur ada, nak tidur ada, nak makan ada, sudah makan ada, masuk tanda ada, rumah tanda ada, masuk masjid ada, keluar masjid ada, ada. Dari hati. Baru dia kita ngomong kita dengan Allah, Allah tidur. Sebab tu di sini, kalau kita istighfarah dah, benar-benar kita tawakal kepada Allah, dengan taufik Allah, Allah ketujuh macam mana. Sebab Nabi itu, oh ya ada. Perkara itu akan berlaku yang baik, kita akan dapat. Dan yang tak baik, tak dapat. Macam mana pun tak dapat. Mungkin semata-mata, dapat natijah dari tidur. Dan di antaranya alamat, yang sekiranya Allah tunjuk dari tidur, sekiranya kita mimpi itu nampak benda putih. Itu baik. Nampak benda hijau, baik. Ini orang ulama sebut. Sekiranya nampak benda hitam, tak baik. Nampak warnanya hitam, tak baik. Nampak warnanya merah, tak baik. Ini dia antara ulama sebutlah. Daripada nanti jenis istiqomah. Ataupun Tuhan bagi ilmu laduni ini, ini tidak ada masalah. Allah nak bagi ilmu laduni, Allah campur saja dengan hati dia. Dengan ilham, ilmu laduni, dia boleh nampak. Jadi nak ceritanya, itulah keadaan natijah orang yang Allah SWT tunjuk selepas daripada dia istighfarah. Dan di antara hak Nabi sebutnya, istighfarah ni suruh kita buat sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Seperti mana sebut oleh Dr. Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaidi, dia sebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami dia, segera bahawa diulangkan solat istighfar itu 7 kali. 7 kali. Lepas tu bila nak sembahyang istighfar ni? Sembahyang istighfar boleh sembahyang pada waktu-waktu yang bukan tahrim. Dulu kita sebut dah waktu tahrim tapi panggil subuh. Lepas sembahyang asar ketika nak matahari nak diri tu waktu tahrim. Hal lain tu boleh. Siang ni boleh. Bentar lagi sudah sembahyang sunat isyak dua kali. Sembahyang istikharah selalu. Bentar lagi, tak sih dah sembahyang sunat isyak. Nak sembahyang istikharah selalu. Boleh juga. Sebelum isyak lagi, nak istikharah selalu. Boleh juga. Nak ceritanya waktu itu boleh. Jadi sekiranya ternyata baginya pekerjaan, maka alhamdulillah cepatlah dia. Kalau dia lama, saya sampai 7 kali, dia buatlah sampai 7 kali. Hadis ini harus sebut sampai 7 kali ini, iaitu hadis iaitu idza hamam tabi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat thumma zur ila alladhi yasbiqu ila qalbi fa innal khaira fihi. Maksudnya wahai Anas, Anas, apabila duka cita engkau dengan suatu pekerjaan, disebut duka cita kan? Disebut duka cita, maknanya bersama dia tadi lah. Hendaklah engkau istikharah Tuhan engkau 7 kali. Istikharah Tuhan engkau 7 kali. Kemudian tilihlah kepada perkara yang didahulukan kepada hati engkau. Itu dia antara nanti jom. Mari kita nak nanti jom. Tidik orang kita cedekut. Tak rasa tak apa. Kalau nak comel lagi, istikharah dah, musyawarah pun dah.
tanya pula orang orang-orang berpengalaman ni dalam 44 meniaga ni, apa ni nak buka kedai di sini ni, napa tempat ni comel dah, tapi istikharah ni 50-50 contohnya. Kita tanya orang berpengalaman, nak buka hawai nak tanya orang nego hawai lagu mana mesyuarat dulu ni, lepas tu istikharah kita dah tu tak nampak, tak teres sangat mesyuarat pula, sebab Nabi suruh mesyuarat juga, suruh tanya. Itu di antara cara lah. Tiliklah kepada perkara yang didahulukan kepada hati engkau, kerana kebaikan itu padanya, pada hati engkau yang engkau cenderung itu, itulah kebaikan. Itu di antaranya natijah. Itu natijah. Dan so kita boleh natijah ni, benda kita kena jaga kepada dia. Kita biar diri sikit kan. Dengan istikharah kita ni, benar kita kena jaga, iaitu semasa kita doa tu menghadap kiblat. Ini biasa dah. Menghadapkan kiblat. Di sini Nabi SAW sebut juga, elokkan wudu mari pula. So, cuma wudu juga. Dan syarat-syarat doa lain tu di antaranya, puji Tuhan, sebut alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, sebut itu. Allah SWT mengajar kepada Nabi Adam dan sebagai contoh untuk anak Adam ini, bila dia doa, sebut itu. Dan tidur adalah kita bersuci dulu, iaitu ambil wudu, biar sempurna baru tidur. Dan baca doa, baca surah Al-Qalam sejadah tabarakan tadi, minta doa dengan Allah pula nak tidur itu, supaya Tuhan boleh tunjuk. Supaya Tuhan tunjuk kita boleh, Tuhan tunjuk kita boleh. Dan nak lagi ya, benar-benar tawakal kepada Allah. Jangan hidup mengadu ke orang. Kalau hidup mengadu pula, orang panggil tolong tawakal yang sebenar. Kawan setiap orang tu, tak ada. Wasallah kawan. Tak ada kata itu. Minta dengan Allah, rojok kepada Allah. Itulah di antaranya benda yang kena jaga lah semasa kita berdoa. Itu di antaranya hadis-hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dengan mengenai dengan semayan istikharah. Nabi situ ya. Nabi nampak istikharah ni. Ada apa nak tambah kalau ada? Ada kan? Seterusnya kita nak sebut lagi, iaitu dua rakaat sunnah hajat. Dan sikit lagi tinggal, iaitu istikharah ni, kalau kita nak sembahyang sehingga lebih daripada 7 kali, boleh ke tak boleh? Boleh, tidak ada masalah lebih daripada 7 kali. Tapi hak hadis ni, hak 7-nya paling kurangnya suruh buat sampai 7 kali. Lepas tu kalau kita dapat natijah dah belum sampai 7 kali lagi, macam mana? Tak apa, kenapa dapat natijah kan? Dapat natijah belum ada 7 kali. Jadi dua rakaat sunnah hajat dan setengah daripadanya sekia bagi kita memelihara, iaitu sunnah hajat dua rakaat. Lafaniyahnya usalli salatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Tengok pada sunnah hajat ni, mudahnya dia banyak juga. Jadi insyaAllah kita sambung pada masa lagi akan datang. Dan sebelum daripada kita nak berhenti ni, nak sebut sikit masa sembahyang udum tu. Jadi sembahyang udum tu dia ada secara secara umum dan secara khususnya. Kita sebut minggu lepas tu, semaya sunnah udum ni apabila kita datang balik ke rumah. Itu yang secara umumnya. Seperti mana sebut dalam kitab ini lah, kitab syarah musalli ni. Dan ada ulama mengatakan semaya udum ni, ini biasanya semaya juga, tapi boleh kita namakan semaya udum apabila kita datang kemari ke Baitullahil Haram. Maknanya udum datang. Kita pergi ke rumah Allah, Baitullah, kita datang ke Baitullah. Maka di situ sunnah juga kita sembahyang sunnah wudu.
Tapi apabila kita musafir yang lain daripada kebaitillah, musafir yang lain, lepas tu kita datang balik ke rumah kita, di situ juga sunat kita sembahyang sunat kubur. Jadi kefiatnya kita sebut dalam kubur. Jadi wallahualam sholat. Bien. Tak ada apa-apa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه